Alhamdulillah ya, cuaca di siang hari ini tuh panasnya full banget. Jadi pakaian udah pada kering semua. Tuh kalian bisa lihat sendiri ya, pakaian aku tuh banyak banget karena semalam itu lagi hujan, jadi pakaian gak pada kering. Kalian bisa lihat ya, aku ini lagi ngangkatin dengan cuaca panas full ya. Aduh, sampai meringis-ringis nih aku ngambilin baju-bajunya ya. Tapi ya alhamdulillah pakaian udah kering semua kan, jadi nggak nambah beban gitu. Soalnya beban kenapa? Karena kalau misalnya bajunya semua basah, nggak kering dari jemuran, apalagi kalau misalnya itu stok yang pakaian dalam itu sedikit gitu ya, jadi ya bingung ya kan, nggak ada yang mau dipakai gitu loh maksud aku. Ya, kenapa enggak suaminya aja sih mbak yang ngangkatin jemuran? Ini kan tugas istri ya, meskipun aku lagi hamil tua aku tetap harus banyak gerak gitu ya, walaupun aku nanti lahirannya bakal SC sesar ya, harus tetap gerak gitu biar dedenya nggak tidur aja kerjaannya ya. Jadi ini apalagi kalau ibu-ibu yang lagi hamil bakal lahirannya itu normal, memang harus banyak banget diwajibkan ya untuk banyak gerak ya, beraktivitas gitu ya. Ini berat banget aku angkat, kenapa? Karena aku ngangkat pakaian yang dari jemuran itu memang sekaligus gitu loh guys, biar nggak bolak-balik karena capek ya, apalagi cuacanya panas banget kayak gini, jadi malas aja ah bolak-balik gitu ya. Ini udah aku masukin ke dalam rumah tuh, kalian bisa lihat sendiri ya. Siap ya, jadi perut aku ini lagi gatel, dan katanya kalau misalnya perut ibu hamil lagi gatal itu nggak boleh digaruk pakai tangan. Kenapa? Karena kalau pakai tangan itu bakal bisa jadi sick match ya. Jadi perutnya itu kayak berbaris-baris gitu loh. Ya makanya ini aku pakai alat aja ya. Itu sumpah kalau lagi hamil tuh perutnya gatal kali ya. Oke deh, aku mau lipat di bagian karena pakaianku banyak. Sampai sini dulu, bye-bye.